kemudian yang bisa memotong atau menghentikan krisis seperti vaksin. Vaksin. Iya. Diperoleh akses untuk mendapatkan vaksin dan juga dilakukan perencanaan untuk imunisasi massal. Dan imunisasi massal itu karena jumlah kita besar, akan direncanakan untuk dalam tanda petik 1 juta per hari. Jadi kalau tersedia produksi per akhir tahun diperkirakan sekitar 30 juta. Ya, tak. Awal di bulan Januari itu sekitar 30 juta. Kita akan manufaktur melalui Bio Farma, dan itu juga tentu kita masukkan di dalam tabung-tabung yang siap untuk diinjeksikan beserta alat sendiri. Yang pertama itu dari Sinovac. Oh, yang Sinovac, vaksin. Tahap kedua yang Sinopharm. Nah, ini kemungkinan kalau yang Sinopharm itu akan didorong menjadi vaksin mandiri. Yang bisa memotong atau menghentikan krisis seperti vaksin. Vaksin. Iya. Diperoleh akses untuk mendapatkan vaksin dan juga dilakukan perencanaan untuk imunisasi massal. Dan imunisasi massal itu karena jumlah kita besar, akan direncanakan untuk dalam tanda petik 1 juta per hari. Jadi kalau tersediaan produksi per akhir tahun diperkirakan sekitar 30 juta. Ya, tahap awal di bulan Januari itu sekitar 30 juta. Kita akan manufaktur melalui Bio Farma, dan itu juga tentu kita masukkan di dalam tabung-tabung yang siap untuk diinjeksikan beserta alat sendiri. Yang pertama itu dari Sinovac. Oh, yang Sinovac, vaksin. Tahap kedua yang Sinopharm. Nah, ini kemungkinan kalau yang Sinopharm itu akan didorong menjadi vaksin mandiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!